Kenapa Enot? Ada apa agaknya kat Sri Pentas ni? Jumpa bos cari job lah tu. Jom kita cari dia, tengok dia apa dia nak cakap. Kenapa tiba-tiba datang sini ni? Saja nak melobi diri, nak berlakon drama ke? Atau nak jumpa bos-bos sini cakap, alah dah tak ada job ni 2018. Macam tu ke ni? Ikutkan memang dah lama tak berlakon. Saya rindu sangat dunia lakonan. 2018 saya berdoa saya akan kembali balik. Diorang dah start mula nak panggil-panggil. So kita ada first project untuk bulan 1 ni. Producer-producer nampak saya dah semakin sehat. Saya dah semakin mengecil. Ramai juga yang perasan perubahan bentuk fizikal Enot. Kelihatan sedikit kecil lah berbanding sebelum-sebelum ni kan. Saya juga ada terdengar cerita yang kononnya Enot ni menjalani pemedahan pemotongan usus untuk jadi kurus. Saya tidak pernah memotong usus. Yang memotong usus tu cerita dia pasal ada satu dokumentari yang kita orang buat. Mula cerita pasal Kak Shani, lepas tu bawa cerita saya. And then kebetulan cerita pasal Kak Shani adalah Kak Shani buat bypass. Selepas tu cerita saya, so dia ingat saya yang buat bypass. Sebenarnya bukan saya, Kak Shani. Saya tidak memotong apa-apa dan sekarang saya meniaga dan juga menjadi stokis satu produk. Dengan produk tu saya mencuba meniaga dan lepas tu saya diambil jadi duta. Saya buat macam-macam benda saya jual untuk saya dapatkan rezeki. Dah meniaga ni, fizikal rupa pun dah makin cantik. Katanya dah terima banyak godaan-godaan lah daripada insan-insan di luar sana yang mungkin dah terpikat dengan Enot pula. Itu memang cerita paling kelakar seram. Lately ni memang banyak parap-parap. Jadi test parap sekarang. Parap. Masuk dalam IG, DM dan juga ada yang 3 hari ni berani tau video call. Video call sampai anak saya malam nak layan. Delete, block. Ada pula nombor telefon Enot ni, mana kawan-kawan jugalah. Tak, itu nombor phone niaga yang anak saya pegang. Nombor tu yang digunakan untuk call saya. Setiap malam dia akan ada video call melambat-lambat. Selit pula seorang datuk ni ajak-ajak keluar dekti-dekti makan. Cakap saya tak jawab banyak, saya blok. Minta maaf, saya terpaksa blok sebab saya tidak ke arah itu. Saya mengecilkan badan untuk kesihatan. Bagaimana dengan keadaan kesihatan Kak sekarang? Kerana dulu ada perkabaran mengatakan Kak Enot mengidap sejenis kanser dah sampai tahap ke-4. Sebenarnya saya kanser usus stage early 2. Bukan 4 yang diorang gembar-gemburkan masih boleh cure lagi. Benda tu dah berakhir. Happy sebab setiap badan manusia sebenarnya ada kanser. Tinggal aktif dengan tak aktif je sebenarnya. Alhamdulillah dia tidur balik. Tapi saya tak tahulah bila masa dia akan bangun balik. Saya kita berjaga-jaga je lah.